Untuk memberikan pandangan dan wawasan khususnya pada dunia usaha dan industri, kemarin tepat pada 6 Februari 2018, SMK Negeri 1 Pelosok Klaten melakukan kunjungan industri ke kantor JTV Kediri. Kunjungan industri yang dilakukan di kantor JTV Kediri ini merupakan bagian dari kegiatan peningkatan pendidikan keluarga, anak dan remaja, dan juga peningkatan kapasitas orang tua SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Kedatangan siswa-siswi dan guru SMK Negeri 1 Pelosok Klaten jurusan multimedia ini disambut hangat oleh keluarga besar JTV Kediri. Salah satu program dari kegiatan parenting, kebetulan di dalamnya ada sub dari parenting itu mengenal media massa. Salah satunya kita berkunjung ke JTV. Nah, dari anak-anak dari jurusan multimedia. Kunjungan industri seperti ini bertujuan agar siswa lebih mengenal dunia kerja. Selain itu, siswa dapat mengetahui lebih jauh tentang cara kerja, kedisiplinan, tata tertib kerja, mesin-mesin industri yang memadai, dan lain-lain. Seperti yang dilakukan siswa-siswi SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini. Para siswa diajak memasuki ruang editing untuk mengetahui proses pasca produksi JTV Kediri. Mulai dari mengedit gambar video, mengambil berita, membuat naskah tayangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, para siswa ini diajak memasuki ruang VO atau voice over. Di sini, para siswa SMK Negeri 1 Pelosok Klaten diajak untuk lebih mengenal perangkat dubbing yang digunakan di JTV Kediri dan juga bagaimana cara dubbing yang benar. Terkait dengan adanya program parenting atau keterlibatan orang tua dan siswa di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, maka kami punya program kunjungan ke JTV ini karena kami anggap JTV bisa mewakili media yang terbaik di Kabupaten Kediri. Kunjungan industri seperti yang dilakukan SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ke kantor JTV Kediri ini dapat memberikan motivasi baru kepada para siswa, terutama dalam belajar. Dengan melihat dan mengetahui langsung cara kerja di kantor JTV Kediri, dapat memberikan bekal kepada para siswa agar setelah lulus menjadi orang yang mandiri. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para siswa agar semakin kreatif dalam belajar. Banyak yang didapatkan mulai dari proses editing, anak-anak mengenal bagaimana cara mengedit termasuk animasi atau bumper dan sebagainya. Kemudian ke ruang wawancara ya, studionya itu, kemudian ke ruang kontrol, juga terakhir ke pemancar. Itu sudah sangat lengkap. Tidak hanya diajak untuk mengenal proses pasca produksi,
Para siswa SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini juga diajak ke studio CTV Kediri. Selain mengenal tempat yang biasa digunakan untuk produksi CTV Kediri, mereka juga dikenalkan alat pendukung lainnya, misalnya saja seperti lighting yang digunakan di studio CTV Kediri. Selanjutnya, para siswa SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini diajak memasuki Control Master Room. Mereka dikenalkan ke berbagai mesin yang digunakan CTV Kediri untuk mengontrol tayangan-tayangan yang disiarkan oleh CTV Kediri. Para siswa yang datang ke kantor JTV Kediri ini merupakan siswa-siswi jurusan multimedia perwakilan kelas 10, 11, dan 12 SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Mereka sengaja berkunjung ke kantor JTV Kediri untuk mengetahui dunia broadcasting, khususnya media pertelevisian. Ini gabungan beberapa kelas, jadi mewakili kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sehingga kami harapkan dengan melihat adanya CTV seperti ini, mereka punya wawasan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang media, terutama televisi, sehingga mereka tertarik nantinya di bidang ini dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pekerjaan, Dengan dilaksanakannya kunjungan industri seperti ini, diharapkan siswa dapat berpikir maju, kreatif, dan inovatif sehingga dapat mengurangi perilaku yang bersifat negatif, misalnya saja kenakalan remaja. Karena bakat dan kemampuannya dapat tersalur pada hal-hal positif yang akan berguna bagi kehidupannya baik sekarang maupun yang akan datang. Lanjutnya. Kunjungan di JTV Kediri. Oke, terus tadi dapat materi apa aja? Dapat materi editing, terus ya di studio dan lain-lain sebagainya. Terus apa tadi yang dijelaskan? Film pendek. Caranya gimana editing, prosesnya bikin voice over, terus gimana broadcasting di live TV gitu. Kalau kalian diwawancara kira-kira malu enggak? Ini berapa teman-temannya? Ada 12 orang. Terus harapannya gimana? Katanya sudah ada pesan diwawancara waktu Gunung Kelut. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang tadi udah dijelaskan. Harapannya anak-anak mungkin nanti pada saat prakerin bisa di sini mungkin ya anak-anak praktek kerja atau mungkin ke depan bisa melanjutkan kerja atau melamar pekerjaan di sini atau di bidang yang serupa mungkin itu. Dari Kediri, tim liputan JTV melaporkan.